Pemirsa, Kejaksaan Agung akan memeriksa kembali pengacara Joko Chandra Anita Kolopaking pada Senin pekan depan. Agenda pemeriksaan itu terkait dengan pertemuannya yang viral dengan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Anang Supriyatna. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah melimpahkan perkara dugaan pertemuan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Anang Supriyatna, dengan pengacara Joko Chandra Anita Kolopaking ke Kejaksaan Agung. Saat ini penyidik Kejaksaan Agung tengah menjadwalkan pemanggilan terhadap Anita untuk mendengarkan keterangan terkait pertemuannya yang viral itu. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Hari Stiono, menjelaskan pemeriksaan pada Senin nanti untuk mengklarifikasi pertemuan yang dilakukan pengacara dengan Kajari Jakarta Selatan. Terima kasih atensi kawan-kawan, mereka bisa hadir. Kalau internal kami nggak ada masalah, cepat. Tetapi karena ini melibatkan pihak lain, diduga yang bertamu di situ ada tiga, ya. Yang satu yang dari internal sudah bisa kita mintai keterangan. Sementara yang dua belum. Pengacara ya? Ya, satu pengacara, yang satu pensiunan. Mudah-mudahan mereka janji hari Senin bisa hadir, sehingga supaya clear. Apakah dugaan perbuatan tercela katakanlah, ataupun dugaan bertemu di kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan itu terkait dengan terpidana Joko Sugiarto Chandra.